apa ya? Kita ceritakan dari pusat. Alasan kenapa dilaporkan kedua orang itu kenapa, Pak ya? Ya, jelas. Jadi di dalam konten atau broadcast-nya entry awal dan Heri Pras ya, apa dia menyatakan ada pesan dari pihak lokal yaitu memperbolehkan Cina ya kan, dan dosanya itu bisa ditebus dengan 2 juta dengan tebusan 2 juta itu dosanya katanya hilang. Itu tidak benar, statementnya itu sudah bohong. Disampaikan di mana Bang, bisa diulang Bang, dipertegas statement itu disampaikan oleh ada di podcast kata itu sudah jelas di podcast YouTube, podcast untuk kan setiapan official tanggal 22 Mei ya kan, dan juga video yang sama pada akun Heri Pras tanggal 22 Mei. Oke ya. Pak, ini berarti atas pencemaran nama baik atau apa laporan itu? Oh, tidak. Karena pasalnya 3. Berita bohong, pencemaran nama baik, pendistribusian apa itu konten fitnah. Ya. Pasalnya 311, 14 Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Oke, cukup ya. Pak, makasih. Abang dengan Abang Torik Firdaus atau siapa? Oh, kalau saya pasalnya Abang Torik Firdaus adalah wali santrinya pelaku. Ganti nama Bapak dengan Pak Sukamto. Bapak. Nomornya ada? Oke. Nomor Pak, nomor biasa. Sebutin aja nomornya. Iya. Nomor laporannya siapa? Nomor STPL garing 244 garing Romawi 6 garing 2023 garing Baris Krim. Cukup. Nomornya yang di bawah yang di koran yang bawah atas. Makanya Bang, tunjukin aja Bang. Tunjukin aja. Jadi tunjukin aja. Tahan. Ini kira-kira. Belum. Tahan dulu Bang. Jadi apa? Ya, cukup ya. Bentar, kita gini. Ah, jangan udah. Oke, cukup pada...